Teman-teman, kalau yang kepingin makan sop buntut di sini, jangan kaget nih. Harga sop buntut Rp300.000 lah ya, berarti tuh Rp32.000. Harga-harga minyak goreng tuh, guys. Kalau yang Mazola 14.97, itu isinya 284 liter. Kalau yang ini 789 1 liter tuh. Tuh. Merek-mereknya tuh. Mazola ini tuh harganya 963. Kalau yang sunflower 729, kalau canola 995. Baru aja kelar nge-gym, kayaknya aku mau mampir ke Asian Supermarket sebentar ya, karena aku mau ngecek harga-harga sembako di TNT ya kan. Aku udah lama gak TNT. Ini muka aku merah abis sting nih, bukan abis ngapain-ngapain ya. Please stay ah. Aku tadi nge-gym deadlift, cardio sedikit. Ya, aku pengen ke stop di TNT, aku udah bilang Bubu. Karena dia juga mau belanja katanya. Belanjanya Bubu sama aku beda, aku kan belanja toko Asia nih. Aku udah gak punya kerupuk, apalagi ya aku mau beli cabai-cabean kali ya, terong-terongan. Ya kita lihat yuk harga minyak juga. TNT itu dekat banget dengan tempat gym aku, guys, cuman satu blok ya. Jadi daripada bolak ke rumah dulu, balik ke rumah dulu ya kan. Terus ke sini lagi. Aku juga mau edit video juga. Ini ada beberapa video yang belum aku bikin, guys. Sekarang cuaca tuh ya ampun, guys, berangin ya kan. Kayak kemarin dibilang 20 derajat, tetapi jangan-jangan udah kelewatan ya TNT. Oh enggak, isn't it? No, oh ini H-Mart. Ini H-Mart ya kan. TNT itu sesudahnya, dekat guys, jadi cuma satu belokan. Oh itu dia tuh TNT. Karena kelihatan dari sini TNT. Mudah-mudahan gak terlalu rame. Biasanya Sabtu gini TNT rame, guys. Deket banget TNT. Enaknya di Edmonton itu gitu. Toko Asia ada, apa-apa juga ada. Dekat lagi. Jadi gak usah pusing ya, Nek. Ini aku punya kartu member aku deh. Ini jangan-jangan buat ini lagi nih, handicap. Oh, enggak. Oh, pas belakangnya Sister Echo Lexus juga. Iya, Bu. Ini tepung-tepungan ini, guys, tepung beras nih. Tepung beras sekarang harganya $2.49, guys, tuh tepung beras tuh. Tepung beras Rose Brand. Ini ada cabai ini, guys. Cabai merah aku cari-cari ini buat nyambel-nyambel. Aduh kok kecil-kecil banget ya, Nek. Berapaan sih ini? Shallotnya $2.69. Ih. Retak-retak ginjalku nih kayaknya kalau ngeliat harga segini sini nih. $2.69, Nek. Segini. Aduh jelek-jelek lagi nih, aku harus pilih yang cakep kan. Nah, ini agak cakep nih ya. Harga dolar harga shallotnya tadi itu $2.69. Kepok, Nek. Dibilangnya Thai banana $1.69 per pound nih, $1.69 tuh pisang banana, Thai banana. Singkong, Nek. Singkong segini $2.49 tuh singkong. Tuh $2.49 ya, Nek. Sawi, Nek. Sawi ini kan enak nih buat di satu setet kalau buat kerja. You choice some. $1.97 nih. Cocok kan? Di sini suka ada jual jengkol atau jual pete. Ini toge. Kita lihat ya. Toge di sini $1.97 tuh toge. $1.97. Teman ya, yang mau buka puasa jangan kaget. Harga pandan leaf $3.26. Puas? KWK Beach putih kayak gini nih harganya $1.69 per pound tuh.
tinggal bandingkan lah ya dengan di Indonesia. Bersyukurlah teman-teman yang hidup di Indonesia. Oh ini nih daun jeruk nih, kapir lime di sini murah banget guys, $5.57. Kayaknya gue mau beli nggak ya? Tapi gue masih ada. Pilih mungkin kayak kita bilang tuh kemangi ya, itu $2.05. Eh aku butuh cabe. Aku karena oh ya, ini $4.05. Ini mungkin lebih murah. Nah ini aja nih yang lebih murah nih. Ya kan segini sayang, jangan sakit hati ya. $2.20 cabe segini. Sakit nggak sih lu? Sampai ini beratnya berapa ya? Ya gila ya. Organic turmeric. Ini harganya $4.99 guys. $4.99 tuh. Sabtu gini kayaknya barangnya seger-seger deh, Nek. Ya. Ini ada daun bawang nih. Daun bawang berapa di sini? $5.70, tapi banyak banget. Gua enggak makan segini kali. Guys. Ya, taro ya kan $4.99 taronya. Bawang putih yang udah peel gini $2.43 tuh. Harga terong apakah masih terkontrol? Thai eggplant $2.99 ya. Segini 5 biji ya. Ini kalau 5 biji ini gimana makannya sih lo? Hah? Diemut gitu ya kan, setengah diemut ya kan, setengah diliatin, setengah diemut, setengah diliatin. Ya Allah. Ini lemongrass fresh nih. $2.99 segini nih. Ampun. Ibu mau bikin lontong sayur ya, segini Nek. $3.77 berarti 40 ribuan ya. Kayaknya lebarannya nanti deh tahun depan. Nabat $4.99. Wow. Kerinannya gue mau beli yang gini aja, dikit aja. Aku kan makanya cuma dikit. $1.98. Kadang kalau ngeliat harga-harga bahan-bahan Asia tuh suka ini loh. Ngilu gitu. Ah, buah persimmon ada ini Nek. Berapaannya? $5.99 per pon. Maharani kali. Ini yang inget banget aku beli cuma berapa biji? $21. Enggak deh, puasa dulu. Beli apel Fuji aja guys, yang murahan $1.79. Persimmon mahal banget. Lo beli buah-buahan Asia nih kayak gini nih, buah naga nih. Kebayang enggak sih lo harga buah naga? Segini nih $8.25. Berarti sampai 100.000 ya. Makanya kulitnya dulu ya kali ya. Makanya sehari kulit, sehari daging, sekali kulit. Desak, kamu jadi orang yang suka sirsak dengan hidup orang ya kan? Kasihan deh kamu. Nih, $5.99 sirsak. 2 biji ya. Ini tinggal kasih pisang dijadinya jadilah batang dan sirsak. Lah, jambu kelutuk ini dijual, Nek. Lu kebayang gak sih di rumah lu cuma jatuh-jatuh. Di sini dijual berapa nih harganya nih? I don't know how much this one. Jambu kelutuk, Nek. Tuh. Manggis, buah manggis harganya bikin ginjal ngilu nih mah $14.88. Ini kalau gue makan nih satu daun ini dulu nih, kelopaknya dulu, terus baru batangnya, dagingnya gue rebus, baru makan ininya, buahnya. Ini pohon apa nih mak? Kalau yang bahasa Indonesia nih genjer ya. Ini harganya nggak tahu nih, $1.99 apa $2.99, gue nggak tahu bahasa Indonesia apa nih. Per hijau sekarang berapa Nek? $2.49 per hijau. Ya Allah, ya ampun, berurat loh si abang ini batangnya. Enak ya. Segini juga udah bisa lah bikin tante menggelinjang-gelinjang manja. Agak ngeliat jeroan ya. Chicken heart $5.12. Blizzard $5.28. Ah ini. Mas this one. Ini $5.24 nih. Yang mau lebaran ya, hitung aja harga. Makanya sini kalau orang lebaran tuh jarang undang-undang orang karena tahu harga mahal, Nek. Ya kan? Makanya kalau dapat undangan invitation, ya datang cin, makan ketupat, surga tuh namanya. Tapi gue dulu beli kayak ginian, guys, gue simpen di kulkas sama si Bubu, dibuang. Besoknya gue tanya, "Bubu kemana dong?" "I throw it." Gue bilang, "Kenapa?" Gue bilang, terus dia nanya, "Kenapa kamu makan kayak gituan?" Gue bilang itu surga di negara gue. Nih dia belum tahu aja kalau ini gimana ya kalau gue bisa gue beli chicken feet kayak gini terus gue simpen di kulkas sama Bubu langsung ngejerit kali ya si Bubu ya. Langsung what are you gonna do with the chicken feet? 5,
ini $5.35. Aku pengen bikin ini di ayam kecap kayak gini aja ya, dadanya ini aja ya, $13.82. Beli A1. Teman-teman, kalau yang kepingin makan sop buntut di sini, jangan kaget nih. Harga sop buntut Rp31.000. Rp300.000 lah ya, berarti tuh Rp32.000. Ini dia beli angkis kayak gini. Tapi Rp20.000 nih. Beli A1 buat di sote-sote gitu. Nanya orang Filipin nih, sweet tokino nih, makanan orang Filipin nih. Kepiting. Oh, 1999 kepitingnya. Ini si Rida Sita Dewi yang mana nih? Rida? Sita? Kok gak ada nyaut sih? Kerang-kerang manja, aduh bau. Amis. Sarden kayak gini, Nek. Harganya Rp4.99. Ya. Udang kayak gini $11.99 tuh, udang kayak gitu tuh. Ini udang frozen. Peel white kayak gini $20.99. Beli kali satu ya. Ini di rumah ada nggak sih? Beli satu tuh buat sauté-sauté. Baso sini ada nih harganya tuh. Liatin tuh harganya tuh. Baso-basoan. Oh, ada wonton nih. Tuh, ada wonton tuh. Fortune bag tuh. Kalau mau bikin-bikin somai manja di rumah kan. Oh, ini bagus nih. Fish cake. Aku beli ini perlu nih. Soalnya aku saute sayur tetap pakai ini. Harganya fish tofu Rp7.99. Ini belanja kayak gini aja bisa 200-an tapi. Nih kalau mau lihat ikan bawal ya. Golden pompano. Itu Rp5.99 per pound. Berarti ini satu gini nggak tahu, tergantung timbangannya ya. Ini berapa pound nih timbangannya? Nih, kalau mau bikin pempek, kalian bisa campur basa file gini nih, dicampur dengan kingfish. Kalau ini makarel, makarelnya tuh Rp6.99. Kalau yang bagus tuh pakai kingfish. Mana ya kingfishnya ya? Ini ikan sarangan, tulingan, tubasa. Where's kingfish? I didn't see kingfish. Snapper, jack tuna. Kingfish mana ya, Nek? Mau bikin pempek, kalian pakai ini nih, basa file yang gini, dicampur dengan ini kali ya. Oh, blackcod juga bisa nih. Pakai blackcod, tapi harga $22 ya blackcod kayak gini. Kemarin Mbak Nek pakai blackcod ya, kalau nggak salah. This is file. This one? King mackerel steak, this one? Oh, ya udah ini guys nih. Oh, ini nih, kingfish nih. Itu harganya Rp9.99. Kalau mau bikin pempek, ini dicampur sama ikan basa. Tuh, harganya segitu tuh. Kayaknya kamu nanya aja nggak beli. Enggak lah, Nek. Gue kapan mau bikin pempeknya, ntar lah tunggu liburan. Container tapi yang nggak terlalu berat gitu loh. Ini terlalu tipis deh. Ini tempat barang-barang kelontongannya, Nek, ya kan? Mau beli apa, mau cari apa, ya kan? Blue traps. Ada sendal-sendal lucu nih. Ini juga ada apa sih? Skincare dari Korea gitu deh. Ah, ada lip balm, ya Allah. Pertama kali gue ngeliat lip balm di sini, Bo. Tapi ini buat ini ya, hand wash ya. Buatan dari mana sih, Nek? Lip balm-nya? Coba ya, lip balm itu jarang loh, Nek. Wah, jarang ini lip balm. Ini buatan apa sih nih? Unilever tapi enggak. Ini buatan apa ya, Pak? Oh, dari Made in China. Lux loh, sabun Lux tuh jarang dijual. Di sini ada sabun Lux loh, Nek. Segitu, satu Lux segitu Rp8.57 harganya. $8.57 sabun Lux kayak gini, Nek. Biore, ah, ya Allah, udah lama gak denger Biore. Seru deh kayaknya denger ini. Pernah denger gak sih Gatsby? Di sini 85 Gatsby. Gatal sekitar biji Gatsby. Ada nih di sini. Biore juga ada tuh, Biore Romance tuh. Ya Allah. Ini mana ada di toko-toko supermarket di Kanada. Ya kan? Harganya $10 segini. Ya Allah. Mahal.
tuh Biore romance-nya $10.69. Hmm, pads kayak gini tapi harganya mahal banget, 23. Ini mask patch match. Ini mahal banget sih. Ini kosmetik Korea apa Jepang sih ini? Nah, ini ada nih harganya tapi $16.99, lebih murah nih. Premium eye gel mask to get a relief below your eyes and mouth. Gue mau cobain satu deh. $16. Apalagi nih cream silk gue. Itu kayak sun silk ya, Nek. Oh, modelnya si ini, si tante ini. Si Kat Tsubaki. Nih. Di sini ada Tsubaki nih, Nek. Nih, tisu baki. Harganya $15.99. Gila ya, lumayan nih ada barang-barang Korea. Dari China juga. Clear, perfect, looks. Harganya kalau kalian mau pantau ya. Body game, white toning, hand body. Ini Dr. Hugh Intensive Hydrating Essence Toner. Ini buat apa nih? External toning. Oh, ini buat pembersih muka. White gel. Sato lotion, moisture care, balancing lotions. Dokter Wu ini apa sih ini, Nek? Infoin dong kalau ada yang tahu. Sebum mineral spot neck care. Lagi mau nyari red rice gitu loh, tapi kayaknya agak-agak susah ya, Nek. Itu ada Tiger Oil Balm, ada caplang tuh. Aku udah beli sih, man, jarang aku pakai. Long Gency tablet untuk apa ini ya, Nek? Harga-harga ini cold and flu formula nih tuh. Ini banyak obat Cina. Si buku mau nggak ya? Harganya $549. Si buku mau nggak ya pakai gini ya? Atau ini ya, Goteng Dego China Resources Pharmaceutical. Apa nih? Oh, ini kalau masuk angin ini, Nek. Boleh juga kali ya si buku pakai gitu ya. Masuk angin tuh, taruh di belakang tuh. Coba deh. Kalau buat teman-teman yang suka nanya, "Bang, ada minyak, ada mangkok-mangkok ayam gitu dapat dari mana?" Aku tuh belinya di sini, Nek. Ya, beli di sini. Tuh, cakep-cakep kan peralatannya di sini. Disinilah, di sini aku mencari itu. Itu minyak-minyak aku dapat dari sini. Tuh, jangan sedih, hidup di Kanada, ya kan? Nih tuh catokannya si Mbak Nick nih kalau bikin bakwan jagung pakai ini kali ya, Mbak ya. Ini harganya $13.99, Mbak. Kalau ibu-ibu yang mau nyatok-nyatok ya kan. Mangkok ayam ada enggak nih? Oh, lagi enggak ada, guys, mangkok ayamnya. Biasanya di sini mangkok ayamnya tuh di situ-situ tuh. Lagi enggak ada. Tuh mangkoknya lucu-lucu loh. $12.99 dulu gua tuh mangkok ayamnya tuh. Nah, ini kayak gini nih $7.99 tuh. Cakep kan? Harganya nyari hotpot kayak gitu tuh buat masak di sini nih. Gue punya satu sama bubu mah dibuang sama dia mah. Sebel gue. Ci deh, yang kecil aja tapi ya. Tapi ntar si bubu marah lah. Oh, ini nih ikan kingfishnya di sini nih. Black cod. Ini yang ikan freshnya, guys. Kingfish. I don't know kingfish where. Tuh nih guys, kalau mau bikin steamboat udah ada di sini tuh harganya tuh. Ya. Ada Yakult nih guys tuh. Oh, tahu. Tahu-tahuan. Gue mau beli tahu cuma si bubu gak makan tahu ini. Ini beli deh, Tenby Square tofu gini deh. Tuh. $3.69 beli satu ah.
Sekarang aku mau cari kerupuk mie aneh. Ada mie rasa Indonesia. Laksa ada tuh. Spaghetti, yes. Kimchi, bulldog cheese. Carbonara, krim carbonara. Pengen nyoba deh masakan ini. Sayang. Ntar si bubu marah lagi gue makan-makan bingung. Coba. Gue suka makan enak juga nih, haichi gini nih. Tapi harganya $3. Jadi A1. Buat mut-mut kalau sambil kerja. Kak, ini teh ini nih. Aduh, gimana ya? Takutnya kulkas gue gak muat. Satu tuh tehnya tuh enak tuh, kayak teh Medan rasanya. Sekarang aku lagi mau cari kerupuk. I don't know where is the kerupuk. It's a great person. Ya Allah, kangen gak sih buat lebaran kalau kayak gitu? Laksa guys. Bubu kasih makan ini mau gak ya? Ah, yang ada tadi bilang pedes. Ada rempah-rempah yang dikeringkan ini guys. Itu nyari ketumbar sebenarnya. Mana ya ketumbarnya? Kacang merah segini guys, $3.53 nih. Kacang merah nih, mau bikin bumbu-bumbu nih. Pedes segini guys, $5.99 nih. Ikan teri. Oh, udah mulai keisi nih karena udah bisa masuk barang-barang dari luar ke Kanada ya. Udah mulai terisi. Ini nyari sambal Malaysia yang biasa ku beli itu loh, shrimp yang ada shrimp paste gitu. Guest house guys, itu harganya $4.05. Jajanan Astor segitu tuh, $4.79. Oh, ada keripik pisang. Oh, tapi kecil-kecil, $3.41. Kalau beli kayak gini, durian-durian kayak gini, keripik, ya ampun, si Bubu bisa ngeterit kali ya. Guys, kerupuk lobster yang biasa gue beli kayaknya nggak ada nih. Nah, lagi habis nih jangan-jangan ya. Biasanya sini, di bawah sini nih. Ini lagi habis deh. Oh ya, jadi pake ini juga kan. Tempura. Kerupuk ini berapa nih? Rp1.97 aja deh. Harga kecap $7.59. Ini $6.39. Udah pangan. Ini guys, sambal yang kesukaan aku nih, crispy anchovy. Ini sambal dari Malaysia nih, enak banget. Ini aku suka. Spice sampai mobil satu aja dulu ya. Aku beli dua, satu crispy brown chili, satu lagi crispy anchovy chili. Tuh cocoknya. Harganya tuh $7.59. Kayaknya itu aja guys yang aku mau beli hari ini. I think that's all. Ada salted shrimp paste. Ada lagi ya barang-barang Indonesia yang ada di sini. Kalau mau bikin sayur nangka, satu kotak ini $2.25 tuh. $2.25 tuh sayur nangka. Ini dia kuah rendang. Ini biasanya aku bikin bubuk rendang tuh pakai ini nih. Harus beli habis 3-4 deh buat si bubuk. Demi si bubuk. Kalau si bubuk ini dia suka dia. Gak pedes nih. Ini sampai kapan ya? 2023 cukup lah ya. Yang ada di sini guys, aku masih ada sih bawang goreng, jadi aku nggak perlu beli bawang goreng ya. Harganya ada di sini. Ya guys, harga minyak goreng no name canola oil cuman $10.99, 3 liter ya. Harga minyak gorengnya tuh canola oil. Harga minyak goreng tuh guys. Kalau yang Mazola $14.97, itu isinya 284 liter. Kalau yang ini $7.89 1 liter tuh. Tuh. Merek-mereknya tuh.
Mazola ini tuh harganya 963. Kalau yang sunflower 729, kalau canola 995. Yang minyak goreng di Kanada tuh masih murah ya tuh, Mazola kayak gitu tuh harganya cuman 1389. Membeli bumbu Korea nih. Aku biasanya beli kayak gini buat si bubuk, buat marinated. Kalau kalian punya masak steak, biasa kan aku biasanya marinated pakai gini. Harganya ini $7. Ada pastry-nya nih. Aku biasanya beli kue-kue ini nih. Ini jajanan kesukaan aku. Ini satu gini nih mahal nih. Ini aku suka banget nih. Tuh. Habis guys, lihat tuh langsung diborong orang. Oh, ini ada nih sebagian apa ini? Udah kesini nih pastry-nya. Belanjaan ku hari ini guys bisa habis 200 kali ya. Jadi kalau belanja di sini nih sebenarnya bahan-bahan khasnya lumayan mahal ya, lumayan cukup mahal juga sih di sini. Makanan jadinya guys tuh lucu tuh, dimsum-dimsum kayak gitu nih, spring rollnya tuh. Ini spring roll veggie. Aku mau beli ini ya, makanan jadi kayak gini guys buat makan siang. Durian guys, durian frozen gitu 699. Tong-tong gitu tuh 2199 durian. Nih. Nih kalau generasi Meiji ini ya kan 349. Nyari koriander guys. Mana ya? Aku order makanan ini baboy, terus ada satu lagi ada di sebelah sana tuh guys tuh. Satu bowl gitu $13. So guys, ya itulah. Tadi aku udah belanja di TNT. Itu gak terlalu padat ya. Jadi totalnya semua aku habis 180,74. Totalnya $180,74. Jadi kalau kulihat-lihat sekarang harga-harga sayur-sayuran lumayan naik ya nih. Makanya kalau mau lebaran mau bikin lontong sayur, nggak tahu mau bikin sop buntut apalagi ngilu. Mau makannya kalau di sini kayaknya gimana gitu ya. Ya seperti itulah guys. Si Bubu pasti mau pilih rumah nih, pasti si Bubu. Kemana lah nih si Panda katanya belum balik-balik konser ke gym. Kalau harga minyak masih stabil ya guys, nggak terlalu mahal. Sayur-sayur tuh tadi ke rumah guys. Cuacanya ya ampun, anginnya kenceng banget lihat tuh kan. Kalau lihat tuh ilalang-ilalang itu tuh. Audi baru nih. Where are you going Audi? Dan cuaca makin lama makin bagus ya nanti. Tapi biasanya tuh kalau udah mau spring gini bakal hujan. Bisa seharian hujan nanti.
tapi semenjak border dibuka itu supermarket udah mulai berisi banyak ya. Waktu masa-masa covid itu sempat kosong rak-rak ya guys. Nah, aku kagetnya jangan-jangan apa mau tutup. Udah mulai bagus sih. Tuh, pasir tuh lah tuh. Pohon-pohonan belum hijau guys, masih menunggu hujan. Cuma anginnya lihat tuh, sampai debu-debu pasir tuh terbang-terbang gitu. Emang lagi yang kencang-kencangnya nih angin nih. Jangan-jangan nanti summer hujan-hujan juga, snow. Sini mah gak heran ya kalau misalnya lagi summer tiba-tiba snow, sudah merupakan hal yang biasa. Makanya di sini cepat banget, nanti udah summer tiba-tiba Agustus, ntar September udah snow lagi, Christmas. Setahun itu jalannya tuh cepat banget guys. Jadi ya seperti itulah. Makanya di sini aku tuh nggak terasa udah hampir mau 10 tahun gitu. Di sebelah kanan ini Mercedes-Benz showroom, tepat di belakang rumah. Sampai sini dulu ya. Thank you.